Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Siva Ajara. Nah, kali ini aku mau main game marble panduan puasa Ramadan. Yuk, langsung saja. Pilih salah satu menu belajar. Nah, kita harus tahu apa pengertian puasa. Pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari atau maghrib. Pilih salah satu menu belajar. Keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. 1. Diturunkannya Al-Quran. 2. Para iblis dibelenggu dan semua pintu surga dibuka. 3. Malam Lailatul Qadar. 4. Dikabulkannya semua doa. Rukun puasa. Kita harus tahu apa saja rukun puasa. Rukun puasa. 1. Membaca niat puasa. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumaghatin an atai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa wajib sehari penuh besok di bulan Ramadan dalam tahun ini atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu tidak mendengarkan hal-hal yang kurang baik, tidak melihat hal-hal yang dilarang agama, menahan nafsu makan dan minum. Pilih salah satu menu belajar. Yang terakhir adalah amalan puasa. Amalan puasa. 1. Makan sahur. 2. Membaca Al-Quran. Ya, bersedekah kepada yang membutuhkan. 4. Berbuka puasa. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa denganmu. Aku beriman kepadamu, aku berserah dan dengan rezekimu, aku berbuka puasa dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Salat Tarawih. Usolli sunnata tarawihi ra'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, sudah selesai teman-teman untuk panduan puasa Ramadan ya teman-teman.
Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Ingat, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye, terima kasih.